selamat dunia akhirat. Bersumber dari anggaran BHPRD Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari anggaran BHPRD Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas menggelar peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertempat di halaman kantor desa yang dihadiri oleh para jemaah dan warga masyarakat serta Forkopimcam Kecamatan Ciomas. Kali ini Pemdes Mekarjaya menghadirkan penceramah dari wilayah dan merupakan ketua MUI desa. Isi ceramahnya mengingatkan kita terus-menerus akan akhlak dan suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu jadi pedoman hidup sehari-hari agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Momen peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus mengajak jemaah wajib mendoakan kaum muslimin, apalagi saudara kita kaum muslimin di Palestina yang saat ini sedang berjihad melawan Israel. Untuk itu seluruh jemaah mendoakan Palestina agar dalam peperangan ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rutin setiap 1 tahun sekali yang diadakan di BHPRD. Oh, hadir dari penceramah mana? Dari kadang-kadang dari warga lokal atau dari luar, Pak. Pak, tadi sempat doa bersama juga untuk saudara-saudara di kita di Palestina ini, Pak. Ya, alhamdulillah kita kan merasakan se-muslim ya, se-nasib. Mudah-mudahan dengan doa kita sampai gitu untuk menguatkan warga Palestina gitu. Intisarinya daripada ceramah adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Rasul-Nya untuk saling kita menjaga diri sesuatu hasanah, selalu berbuat baik di antara sesama manusia, menjaga persatuan, apalagi sebentar lagi kita menghadapi pemilihan umum, apapun pilihannya, apapun warnanya, mudah-mudahan kita tetap kuat, kita tetap bersatu dalam melangkah. Dari Ciomas, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.